Aduh, semua tuh udah jelas, Bang. Mereka tuh pegangan tangan tadi. Engkau masih yang terindah. Jangan lu balik ke Ari, kan? Pergi, lo! Nah, asal kamu tahu nih, kejadian yang kamu lihat di kafe itu nggak benar gitu. Nggak benar ya? Ya, nggak sesuai apa yang kamu lihat. Kalau kamu nggak percaya, Bang Billy, Aldora serta tim Anti Jonas sudah punya rekamannya. Mau lihat nggak? Oh, yaudah kita kasih lihat deh biar kamu lebih percaya sini. Ya. Sini, lihat. Nih, kalau kamu nggak percaya nih, kamu dengerin secara langsung deh. Dan kamu lihat nih video nih yang udah kita rekam. Rehan bilang dia gak mau balikan lagi sama Sela. Tuh, buktinya udah jelas. Ketika Nidia itu percaya sama Bang Billy, dan akhirnya Bang Billy langsung bilang sama dia, kalau lo mau gak Bang Billy bantu? Benar? No. Ya udah, kalau kayak gitu deh. Bang Billy sama Laura mungkin besok lagi ketemu ya? Apa besok, hari ini? Besok deh Bang, sesangganya hari ini juga. Bang Billy juga capek syuting dari pagi sampai sore nih. Sekarang kamu udah gak ada mikirin apa-apa lagi kan? Kalau gitu sampai ketemu besok deh ya. Dora sama Bang Billy pamit dulu. Kita ketemu lagi besok. Makasih ya. Banget loh Kak. Kabar-kabar kita ya. Makasih. Bang. Yaudah deh, Bang Billy pamit ya. Keesokan harinya, Bang Billy sama Aldora udah tiba di kafe yang Bang Billy set sedemikian rupa cakepnya. Dekornya itu kayak ala-ala kerajaan princess. Nah, brother sister, hari ini Dora, Bang Billy dan juga tim Anti Jonas sudah mempersiapkan kafe. Dan kita udah mempersiapkan ini nih, hiasan-hiasan. Demikian cantiknya, iya, super romantis banget ya pokoknya brother sister untuk Rehan dan juga Nidia. Nah, karena kan kalau Bang Billy lihat, Nidia itu benar-benar cintanya tulus sama Rehan nih. Di sini juga Bang Billy menghargai itu semua dan mengapresiasikan dengan Bang Billy bikin dekor sama tim Anti Jonas. Gak cuma Bang Billy aja sih yang bikin, tim Anti Jonas nih. Di sini tuh ada lambang sayap dan orang dekor menjelaskan kalau sayap itu menandakan ada benih-benih atau banyak cinta yang datang. Yaudah kalau kayak gitu Bang Billy panggil Rehan aja ya. Rehan. Sini. Jangan takut berjalan sendirian, ada aku turut menuntun. Nah, yang pasti di momen unyu-unyu ini lo harus memanfaatkan dengan baik. Ada nih dia, cantik, baik hati, cinta sama lo tulus. Kalau bisa, gak usah banyak ngomong, langsung pada tujuannya, lo tembak. Ya. Sip, yuk Bang Billy. Sukses ya, Rehan. Nah, brother sister, berarti kita tinggal menunggu kedatangan Nidia. Wah, dia tuh udah pasti banget deh terkejut ngeliat dekorasi dari tim Anti Jonas. Saat kau jatuh, lukai hati. Hai. Oh ya, aku minta maaf ya. Nggak apa-apa kok. Lagian aku udah tahu semuanya kayak gitu. Ya, aku juga nggak nyangka aja sih si Sela sampai kayak gitu. Ya, si Sela emang jahat banget ya. Cuma ya udahlah, kita lupain aja. Ya udahlah, pokoknya nggak usah bahas dia lagi lah. Aku juga udah nggak mau tahu, udah bodo amat lah soal tentang dia. Pokoknya aku udah nggak peduli lah. Pokoknya nggak usah bahas dia lagi. Sekarang kita udah gak ada masalah apa-apa lagi ya. Dan aku ada yang pengen aku omongin. Sebelumnya aku pengen ngomong ini sama kamu. Karena aku takut kamu ngejauh lagi dari aku. Tiba akhirnya di sini yang Bang Billy tunggu-tunggu. Ketika Rehan udah sampai sama Nidia. Dan dia ngobrol panjang, gak lama kemudian tiba-tiba. Iya, aku juga sayang banget sama kamu. Dan aku pengen kamu
bisa nerima perasaan aku. Nah, Mbak Mia denger gak? Akhirnya dia nembak Nidia juga. Tapi kita tinggal tunggu jawaban Nidia nih. Ayo dong Nidia. Kamu mau? Memiliki, mencintai dirimu. Kasihku tak akan pernah membuat diriku. Sama. Ya, mau. Diterima. Denger dong. Diterima. Cintanya Rehan diterima. Ayo yuk, langsung yuk. Asik. Ayo Brand Sister, sekarang kita segera. Taruh dulu, Dor, taruh dulu. Selamat ya. Selamat ulang tahun. Kok ulang tahun? Selamat jadian maksudnya gitu loh. Selamat ya. Makasih ya. Akhirnya selamat. Selamat bro. Gitu dong. Selamat sekali lagi buat lo brother. Makasih buat Andy Jonas. Dan yang pasti ini perjuangan lo yang segitu jerih payahnya sia-sia kan. Jadi Bang Billy bahagia. Lo berdua juga otomatis pasti bahagia, Alora bahagia, dan yang pasti juga teman atau sahabat sosial lo bahagia. Kamu sini dong. Iya, salah Bang. Kayak gitulah. Iya, benar. Dan yang pasti juga Anti Jonas juga bahagia. Brother Sister juga pasti bahagia kan? Pasti coba dong. Bahagia enggak? Bahagia kan tuh. Kita senang, semua senang ya. Thank you, Brother. Thank you. Maaf nih kalau Bang Billy salah kata dan apa-apa nih. Yaudah deh kalau kayak gitu kita pamit sama brother and sister Dora. Brother sister buat lo yang Jonas atau mungkin punya temen yang Jonas langsung aja kirim email ke kisahjonastv@gmail.com di bawah ini. Oke, dan akhirnya Bang Billy sama Dora pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan pastinya. Sampai ketemu di lain waktu. No jomblo. No Jonas. Karena kita Anti Jonas. Bye bye. Jadi pesan moral di episode hari ini adalah jika kita mencintai sesuatu, kita harus menjaganya dengan sepenuh hati kita. Karena jika kita sudah kehilangan hal tersebut, tidak ada akan yang tersisa kecuali penyesalan. Nah, harus diketahui nih brother sister, mulut itu lebih tajam daripada pedang. Kalau kita sampai salah ngomong, udah kacau semuanya. Dan yang paling penting nih ya, jangan pernah gampang percaya sama mulut orang. But you never know. So you played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never show. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring